Mari kita taat dengan doa. Kita berdoa. Allah yang baik, yang bertata di kerajaan surga, kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena atas berkat nama-Mu telah berupa kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkaulah yang memberkati firman ini. Hanya inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Mata Trina. Ada kata berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gensia Bersumalingga. Saya dari Mulingga. Di sini firman Tuhan yang menghampiri kita diambil di dalam Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan. Sebelum aku menunggu kau di dalam kandungmu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku menunggu kau dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak perlu berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepas engkau demikianlah firman Tuhan. Di sini tema yang saya angkat, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Di mana bisa kita lihat di dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di mana bisa kita lihat Yeremia yang masih muda sudah diutus Tuhan menjadi nabi, walaupun dia tidak pandai berbicara. Dan bisa juga kita lihat di dalam Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepas engkau, demikianlah firman Tuhan. Di mana bisa kita lihat di dalam PA gereja, contohnya membawa doa, jadi MC, membaca Alkitab. Walaupun di hati kita tidak mampu, haruslah kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Lama kelamaan kita akan terbiasa. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Contohnya di dalam keluarga kita, kita mengajak keluarga kita ke gereja bersama. Dan begitu juga dengan teman-teman kita, kita mengajak teman-teman kita untuk berdoa bersama. Walaupun teman-teman kita tidak mau, haruslah kita mengajak. Janganlah lelah untuk mengajaknya. Lama kelamaan teman kita akan mau ikut bersama kita ke gereja. Dan namun kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini tidak lagi menjadi berkat. Mengapa saya bilang begitu? Karena anak-anak zaman sekarang ini terlalu sibuk dengan handphonenya. Contohnya di dalam handphone itu, satu, mobile legend, dua, Facebook. Di dalam Facebook itu, orang yang tidak kita kenal bisa mempengaruhi kita ke hal-hal negatif. Contohnya pergaulan remaja sekarang ini. Dan juga dengan TikTok. Saya pernah dengar yang lagunya Setan Apa Yang Merasukimu. Dan dia juga membuat gerakannya seperti ini. Setan apa yang merasukimu. Tanpa mereka sadari, mereka sudah dirasuki setan atau iblis. Dan di dalam bergereja, kebanyakan di waktu khotbah, kebanyakan anak remaja yang sekarang ini, di waktu khotbah dia berpura-pura membaca Alkitab dari handphonenya. Nyatanya mereka sibuk chattingnya sama pacarnya, gebetannya, teman-temannya. Bisa kita lihat dengan begitu, kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini tidak lagi menjadi berkat. Dan jadi teman-teman, marilah kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan di sini saya memiliki ilustrasi. Kota ini ibaratnya orang banyak. Lilin ini ibaratnya kita sendiri. Dan kancis ini ibaratnya Tuhan Yesus. Jika kita tidak menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita akan menjauh, menjauh, dan menjauh dari Tuhan. Dan kita
hal-hal negatif dan hal-hal negatif. Contohnya narkoba, memakai narkoba, ganja, sabu, dan pergaulan remaja zaman sekarang ini. Dan kita bisa membawa kegelapan kepada orang lain. Dan jikalau kita menerima Tuhan Yesus di dalam kita, kita akan mendekat, mendekat, dan mendekat. Dan Tuhan Yesus mengurapi kita dengan kasih karunia. Dan kita membawa berkat bagi orang lain. Di sini saya memiliki lagu yang berjudul Kitalah Mentari. Kalau teman-teman tahu lagunya, mari kita bersama-sama menyanyikannya. La 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 la. Mari menjadi garam benturan dunia, karena kita kehidupan kami. Hanya inilah doa anakmu yang jauh dari kesempurnaan.